adalah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Halo, selamat datang lagi di channel saya, WofikaID. Video kali ini saya mau berbagi informasi ataupun berbagi tutorial. Yang pertama, saya mendapatkan pertanyaan dari beberapa kawan-kawan yang terdapat dalam video saya sebelumnya, yakni tentang kenapa sih tidak bisa transfer dari link aja ke bank. Keterangannya transaksi gagal sedangkan saldonya masih banyak. Kita akan coba dulu seperti apa kendalanya. Ini salah satu dari kendala yang mungkin menyebabkan transaksi dari link aja ke bank itu gagal. Seperti apa? Kita coba dulu transfer. Setelah kalian buka link aja, kita klik saja yang kirim uang, kemudian di sini ada kirim yang ke rekening. Saya akan kirim ke salah satu rekening. Misalkan saya kirim 200.000. Nah, salah satu kendalanya adalah seperti ini. Kalian bisa lihat. Sebenarnya ini bukan masalah yang serius ataupun kendala yang serius, tetapi karena mungkin kita jarang membaca syarat dan ketentuan dari link aja, jadi kita mengalami kebingungan seolah-olah akun kita itu bermasalah. Oke, saya akan jelaskan beberapa alasannya, yakni sesuai dari pusat bantuan dari link aja. Kalian buka saja akun di sini, kemudian di sini ada pusat bantuan. Kemudian di sini ada informasi tentang kirim uang. Nah, di sini. Di sini ada salah satu keterangannya adalah batas limit. Saya akan membacakan ini. Nah, ini. Jadi mungkin akun kalian itu sudah limit. Yang pertama, saya bacakan dulu. Maksimal dan minimal kirim uang ke sesama akun link aja. Kalau sesama akun link aja, yang jelas sudah akun yang sudah full service, yakni 20 juta per bulan. Maksimal pengiriman 10 juta per hari. Maksimal pengiriman satu kali kirim itu 10 juta per sekali kirim. Minimal pengiriman ke akun link aja satu kali kirim sebesar 100 rupiah sekali kirim. Ini kalau sesama, jadi mungkin tidak ada batasannya. Kemudian yang maksimal dan minimal kirim uang ke rekening bank. Yang pertama, maksimal pengiriman per bulan 20 juta per bulan. Jadi sesuai limitnya, link aja ada limit 20 juta per bulan. Jadi kalau sudah 20 juta ataupun akumulasi saldo 20 juta di rekening link aja, maka otomatis transaksi tersebut akan gagal. Kemudian maksimal jumlah pengiriman 31 kali, yakni dalam satu bulan sebanyak 31 kali. Kemudian maksimal pengiriman 2 juta per hari. Jadi ada batas limit hariannya. Untuk transfer bank satu hari itu cuma 2 juta. Jadi mirip kayak Mitra Tokopedia. Kalau Mitra Tokopedia satu hari cuma bisa tarik 3 juta. Kemudian maksimal pengiriman satu kali kirim adalah 2 juta per transaksi per kirim. Oh, jadi satu hari maksimalnya kirim 2 juta. Jadi kalau satu hari sudah kirim uang sebesar 2 juta ataupun akumulasi 2 juta, maka otomatis transaksi tidak bisa dilakukan. Jadi mungkin itu salah satu penyebab
transaksi di link aja gagal. Kemudian ada beberapa kemungkinan lain. Yang pertama, akun kalian itu bermasalah, mungkin juga karena akun kalian dilaporkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang diindikasi penipuan. Kalian juga kalau mengalami hal yang seperti itu padahal kalian belum mencapai limit, sebaiknya tanyakan ke link aja melalui live chatnya. Kemudian yang mungkin menjadi masalah juga, akun kalian sudah limit transaksi harian ataupun batas maksimal saldo selama 1 bulan yakni 20 juta sudah terpakai semua. Ini seperti Dana juga seperti itu. Jadi semua e-wallet menurut saya batasnya cuma 20 juta, baik OVO, Dana maupun Link aja. Nah, kemudian yang mungkin menjadi kenapa sih transfer uang gagal, mungkin akun kalian juga login di perangkat lain. Biasanya kalau Link aja mendeteksi kalau di dua HP saja, yang satunya tidak bisa digunakan untuk transaksi. Nah, mungkin itu beberapa alasan kenapa transaksi di Link aja ataupun transfer dari Link aja ke bank menjadi gagal. Mungkin itu adalah alasannya. Yang jelas, jika kalian ada kendala yang sangat mendalam mengenai akun Link aja kalian, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan ke CS Link aja, supaya nanti diinformasikan sebenarnya akun kalian itu kenapa. Mungkin ini video yang dapat saya bagikan. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like. Jika kurang suka, kalian dislike. Ada kritik dan saran, silahkan kalian kirimkan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.